Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah, tajuk yang akan disampaikan oleh Ustadz Auni berkisar kepada kisah kerajaan Nabi Sulaiman beserta harta kekayaannya. Dari kisah inilah kita akan belajar arti bersyukur. Kisah ini diambil dari salah satu ayat Al-Quran, surat An-Naml, merujuk ke ayat yang ke-40 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sadaqallahul adzim. Baiklah, mari kita simak tazkirah Ustaz Auni. Sallu ala Nabi Muhammad. Surah An-Naml merujuk ayat yang ke-40. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Maka tatkala Nabi Allah Sulaiman alaihi salam melihat kepada singgasana ataupun arasy Bilqis yang didatangkan di hadapan beliau, maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengeluarkan kata-kata ataupun mengucapkan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah termasuk di dalam kurniaan daripada Tuhanku, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwani, untuk menguji aku, untuk mencobai aku, aashkur am akfur. Untuk menguji apa? Untuk menguji sama ada aku ini termasuk di kalangan hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmat, atas anugerah-anugerah, atas pemberian-pemberian yang dikurniakan oleh Allah kepada aku selama ini, am akfur, ataupun aku termasuk di kalangan hambanya yang kufur akan nikmat-nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada ayat ini dapat memahamkan kepada kita, bila benar-benar kejadian mendatangkan arasy, mendatangkan singgasana Bilqis oleh salah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikurniakan kepadanya ilmu daripada kitab, benar-benar terjadi, benar-benar berada di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengucapkan bahawa hal yang terjadi di hadapannya pada waktu tersebut adalah termasuk kurniaan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji dirinya. Yakni menguji diri Nabi Allah Sulaiman, adakah dia termasuk di kalangan hamba Allah yang bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya, ataupun termasuk di kalangan hambanya yang mengkufuri akan nikmat-nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man syakara, barang siapa yang mensyukuri akan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, sesungguhnya dia mensyukuri akan kebaikan-kebaikan
yang telah diberikan oleh Allah atas diri dia. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari, fa inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku ghaniyun karim, yaitu Tuhan zat yang mempunyai sifat ghaniyun, yang maha kaya, karimun, yang maha mulia. Jadi daripada dapatan, frasa yang terakhir ini seolah-olah menggambarkan kepada kita suatu bentuk ajakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, terhadap semua hambanya, tak kira daripada spesies mana, tak kira daripada kelompok mana, supaya menjadi makhluknya yang benar-benar bersyukur akan setiap anugerah-anugerah, setiap pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, Nabi Allah Sulaiman mensyukuri akan nikmat-nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya atas hal-hal yang telah kita sebutkan di dalam ayat sebelum ini. Sebagaimana digambarkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ini juga adalah merupakan nikmat pemberian daripada Allah. Bukan calang-calang manusia untuk dinobatkan oleh Allah, untuk dipilih oleh Allah menjadi seorang nabinya, menjadi seorang rasulnya. Ini bukan pilihan daripada manusia, tetapi ini adalah pilihan daripada Allah. Bukan calang-calang untuk seseorang menjawat sebagai jawatan seorang nabi dan rasul, kecuali khusus pemberian daripada Allah kepada hambanya tersebut. Nabi Sulaiman juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan yang megah, kerajaan yang besar. Ini juga termasuk nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memimpin, dia memerintah kerajaan yang begitu besar, kerajaan yang begitu luas, dan orang-orang bawahannya, rakyat-rakyatnya terdiri daripada pelbagai spesies, pelbagai jenis, dengan adil, dengan aman, dengan penuh keharmonian dan penuh kedamaian. Baik, Allah juga mengurniakan kepada Nabi Sulaiman perbendaharaan yang banyak daripada sudut sumber-sumber, aset-aset yang boleh didapati daripada kerajaan ataupun wilayah yang dinaungi olehnya. Bahkan dikurniakan pelbagai spesies jenis ketenteraan yang juga sudah kita bahaskan sebelum ini. Dikurniakan kepada Nabi Sulaiman kebijaksanaan dan pelbagai lagi anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik. Begitu juga kalau kita mengambil manfaat, mengambil pengertian dan pemaknaan daripada ayat ini, agar kita juga sebagai salah seorang daripada hamba Allah, daripada makhluk Allah, yang mana kita beriman kepada Allah, kita berkeyakinan kepada Allah, kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, juga semestinya, bahkan seharusnya mempunyai sifat bersyukur atas segala bentuk nikmat-nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sesekali kita memaksakan pemikiran kita, akal kita, idea kita bila sebut tentang nikmat, bila sebut tentang anugerah, hanya tertumpu kepada satu arah, tertumpu kepada satu mata semata-mata.
Sebab ada di antara kebanyakan manusia menganggap hanya harta sajalah anugerah daripada Allah. Hanya harta, hanya aset, hanya pemilikan-pemilikan tertentu, itu adalah nikmat, itu adalah anugerah. Ini adalah merupakan satu kesilapan fahaman yang besar. Sebab kalau kita meneliti antara nikmat-nikmat, anugerah-anugerah, memang kita tidak akan mampu untuk membilang, kita tidak akan mampu untuk mencongak dan mengira seberapa banyak, sebegitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sebagai salah satu daripada hamba ataupun makhluknya. Kita hari ini sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita dikurniakan oleh Allah kesihatan. Ini juga merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan orang-orang yang Allah kurniakan kepada mereka kurang baik daripada kita. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang sakit-sakit. Mungkin ada di kalangan saudara kita yang kurang sihat, kurang berkemampuan. Dan kita sepatutnya bersyukur atas nikmat kesihatan yang Allah berikan pada kita. Dan begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Nikmat dapat menuntut ilmu, nikmat dapat mempelajari sesuatu. Ini juga merupakan pemberian daripada Allah untuk menafikan kita menjadi orang-orang yang tidak tahu, menjadi orang-orang yang tidak mengenal, menjadi orang-orang yang tidak mengerti dalam skop yang kita sebut sebagai manusia-manusia yang jahil. Kalau kita memahami perbezaan orang yang berilmu dengan orang yang jahil, kita sepatutnya mengangkat dan menadah tangan sebanyak-banyaknya, sekurang-kurangnya walaupun tidak banyak, Allah mengurniakan kepada aku kesungguhan, kesanggupan untuk menuntut ilmu, cari ilmu tu, cari ilmu ni, belajar ilmu tu, belajar ilmu ni, semata-mata nak menafikan dan menjauhkan diri kita daripada apa yang disebutkan sebagai kejahilan tadi. Lebih-lebih lagi antara nikmat yang paling besar, nikmat beragama, nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat bertuhankan kepada Allah, nikmat bernabikan, berrasulkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu nikmat yang lebih-lebih lagi patut kita syukuri. Dan inilah yang penting bagi kita untuk senantiasa mengingati, senantiasa merenung, senantiasa sedar diri bahawa kita ini ada Tuhan yang mana yang telah memberikan pelbagai bentuk-bentuk anugerah, bentuk-bentuk kenikmatan tadi untuk disyukuri. Dan konteks bersyukur ini adalah semata-mata kebaikan untuk diri kita. Kita sebagai hamba ni, kita perlu menganggap bahawa pemberian Allah ni adalah satu nikmat yang besar dan cara untuk kita membalas pemberian daripada Allah ini dengan mengucapkan seberapa banyak kalimah kesyukuran kepadanya. Apatah lagi di dalam menunaikan hak-hak kita sebagai hamba terhadap Allah. Untuk beriman kepada Allah, untuk percaya kepada Allah, untuk sujud dan rukuk kepada Allah, untuk mematuhi segala perintah-perintah Allah, untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah dan perkara-perkara yang sewaktu dengannya. Dan barang siapa yang kufur, siapa yang mengingkari akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini, apa kata Nabi Sulaiman, fa inna rabbi, sesungguhnya Tuhan aku itu mempunyai sifat yang maha kaya, yang maha mulia. Bila kita kata kita sebut Allah maha kaya, dia adalah yang terkaya, yang tertinggi dari sudut kekayaan, melebihi daripada makhluk-makhluknya.
kekayaannya bukanlah kerana dihimpunkan segala kekayaan kemudian diberikan kepada Allah. Tidak, dia tidak memerlukan semua kekayaan-kekayaan daripada makhluknya sehingga mendapat sifat tersebut. No, tidak sama sekali. Allah kaya sejak azali. Allah kaya dengan sifatnya yang tersendiri. Dia tidak memerlukan kepada harta-harta. Dia tidak perlukan kepada pemilikan-pemilikan. Dia tidak perlukan aset-aset daripada hamba-hambanya. Bahkan dialah yang mengurniakan segala bentuk nikmat-nikmat tersebut kepada hambanya. Hatta Allah tidak akan pernah jadi miskin kalau kita tidak menyembahnya. Allah tidak akan pernah jadi miskin kalau kita tidak percaya kepadanya. Allah tidak akan pernah jadi miskin kalau kita tidak mau beriman dan tunduk kepada segala perintah-perintahnya. Allah tetap akan berdiri dengan sendirinya. Allah tetap akan bersifat dengan sifat qadimnya. Bahkan yang mengalami kekufuran, bahkan yang mengalami kerugian, bahkan yang akan mengalami penyesalan ialah diri kita sebagai hambanya yang menentangnya, diri kita yang tak mau percaya kepadanya, diri kita yang tak mau beriman kepadanya. Jadi serba sedikit secara santai pada malam ini, saya harap semoga kita sama-sama lebih dapat memuhasabah diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya mengambil pengamatan, mengambil pemanaan, mengambil pengertian daripada perbahasan ayat yang kita bacakan dan tafsirkan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua, termasuk saya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu harapan kita, dijadikan kita sebahagian daripada makhluk Allah yang mengenang, yang mengingat, yang sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat dan anugerah yang dikurniakan oleh Allah kepada kita semua, dan minta jauh kita ini menjadi makhluknya, menjadi hambanya yang tidak mengenang budi, yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, yang tidak bersyukur dengan pemberian-pemberian dan anugerahnya. Siapalah kita di mata Allah sekiranya kita menjadi manusia yang ingkar? Siapalah kita di hadapan Allah sekiranya kita menjadi penentang kepada yang menjadikan kita, penentang kepada yang menciptakan kita? Siapalah kita kalau kita menjadi penentang kepada yang memberikan rezeki dan segala-galanya kepada kita? Amat-amat tidak logik, amat-amat tidak rasional, amat-amat tidak masuk akal. Jadi sempena pada malam ini saya ucapkan selamat malam kepada semua. Jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman, tunduk dan patuh kepada setiap perintah-perintah dan arahan daripadanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.